tentang persoalan. Tunggu besok pagi dia orang datang. Tak ada. Nabi dah susah hati. Tak ada jawapan tentang persoalan tu. Saya tak silap berapa hari, terlupa saya. Kalau nak tahu, dalam surah tafsir surah Al-Kahfi ada kisah. Nabi terlupa. Selang berapa hari, dah masuk hari ketiga, masih tak ada jawapan. Oh, Yahudi dah seronok dah, tengok. Kata tengok. Dia kata, katanya dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Nabi dah sedih. Kemudian lepas hari yang ketiga, barulah wahyu tu. Allah tegur Nabi. Iaitu bila urusan, insya Allah. Tuan, kita jumpa kat kedai ya. Insya Allah sampai. Memanglah kita nak jumpa, tapi insya Allah sampai. Insya Allah. Jadi sebab Nabi terlupa nak sebut insya Allah, wahyu tertahan. Jadi bila turun ayat tu, Allah terangkan pertama soalan yang pertama tentang Ashabul Kahfi. Allah cerita tentang pemuda-pemuda yang berlindung dalam gua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa yang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi baca dalam gua. Allah cerita tentang Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi bersama Ar-Raqib, anjing yang teman dia dalam gua Ar-Raqib. Dia ada anjing. Tapi syariat waktu tu memang boleh pegang. Tak ada masalah. Jangan kita jadi bodoh pula. Lepas ni ke dalam Quran Ashabul Kahfi, kita pun besok pagi datang Masjid Rahang bawaan anjing German Shepherd pula kita bawa. Kita bawa German Shepherd. Yang 10,000 punya kita pun ikat. Husin pula bawa Rottweiler. Pasal apa? Bukan orang beriman pemuda tu ada simpan anjing. Itu bahaya. Jadi pemuda tu ada anjing dia, tapi anjing yang ikut, anjing tu ikut dia. Anjing tu duduk dalam gua tu bersama Ar-Raqib. Allah sebut. Pemuda tu hidup 310 tahun. 310 tahun, 309 tahun Allah tidurkan mereka. Anjing mati. Kemudian Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi ni pada Nabi. Allah kata, ya wahai Muhammad, khabarkan pada mereka. Rahsia ni, rahsia ratusan tahun. Allah beritahu, apa yang telah berlaku. Itu cerita yang sahih. Yahudi bertelaga, berapa orang dalam tu. Itu kisah ni. Kemudian Allah beritahu tentang Iskandar Zulkarnain. Allah ceritakan Iskandar Zulkarnain ni bersama tentera dia, ketika dia keluar, dia pergi negeri terbenam matahari, dia jumpa satu kaum. Kemudian dia pergi negeri yang terbit matahari, dia jumpa satu kaum. Kemudian dia teruskan perjalanan, dia pergi ke negeri yang sampai satu negeri, satu wilayah yang tempat terbenam matahari. Matahari itu terbenam seolah-olah kalian nampak dia terbenam dalam lumpur yang berwarna hitam. Dan kaum ni yang duduk dekat lumpur ni pelik. Dia satu kaum yang tak ada rumah. Bahasa dia pun tak faham. Jadi sebagian ulama tafsir, siapa kaum ni? Ada sebagian mengatakan, adakah ini Ya'juj wal Ma'juj ke apa dan sebagainya. Wallah alam. Tapi Iskandar Zulkarnain jumpa kaum tu. Allah cerita, Allah wahyukan kisah. Kemudian yang ketiga Allah jawab, wa yas'alunaka 'anil ruh. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah kepada mereka, sungguh urusan ruh itu min hadza min rabbi, urusan aku. Wa ma ataitum illa qalila. Tiadalah aku beritahu mereka ni illa qalila, melainkan sedikit ya. Urusan ruh ni urusan aku, kata Allah. Tiadalah aku beritahu maklumat pada kalian, kepada tak adalah orang yang tahu ni. Tak ada banyak sangat pun, kata Allah. Melainkan apa yang aku beritahu, yang tahu tu pun sedikit. Jadi balik kepada riwayat ni,
Kata dia sesungguhnya, Nabi kata sesungguhnya penghuni kubur ini. Maknanya dalam kubur tu ada penghuni. Bukan jasad tu. Jasad tu dah jadi bangkai lah. Ulat kelingkiak tu tengah. Tahu tak? Semua kelingkiak tu. Tak tahulah kita panggil kelingkiak apa kita. Yang semua kita. Kelingkiak. Kelingkiak ni kalau dia gigit. Masa kita hidup, dia gigit. Tuan-tuan kalau tengok kelingkiak ni. Kalau kat makam Tuan Haji Said tu. Kelingkiak ni dia pandai. Dia makhluk Allah yang pandai. Kalau tanam satu kubur kat situ. Dia tak pergi dekat kubur tu masuk macam tu tak? Dia tak pergi dekat atas kubur tu dan terus gali sampai ke mayat tu tak? Dia gali jauh. Dia ada laluan tikus. Senang faham. Dia ada laluan. Dia tak gali dekat kubur. Dia gali kalau kubur tu dekat sini, dia gali kat tiang tu. Dia masuk sana, boom, dia masuk. Masuk berapa kaki, agak-agak 5-6 kaki, dia dah berpengalaman. Betul, dah ratusan ribu mayat yang dia makan. Practice make perfect. Selalu, dia dah tahu dah. Macam mana Amir Sab? 6 kaki. Kelingkiak ni pun ada dia punya pengerusi dia. Dia akan tanya pengerusinya, macam mana Ustaz? 6 kaki. Okey, dia pun drill lah 6 kaki. Sampai 6 kaki, pop, straight. Jalan bawah. Dia jalan bawah. Dia kerjakanlah dengan izin Allah Ta'ala lah. Allah kata, jika Allah perintahkan dimusnahkan jasad ni, bumi mah, makanlah. Jadilah makanan cacing dan u. Kan imam baca talqin tu kan. Maka beradalah, wahai fulan, ibni fulan. Tinggallah kalian dalam kubur ini sehingga satu waktu yang Allah tentukan sehingga kalian menjadi makanan cacing dan ulat-ulat. Dia pun makan. Jadi mayat masuk dia tu, penghuni tu, mayat tu dah habis dah. Kalau mayat orang biasa lah, habis. Melainkan mayat jenazah para anbiya, para nabi, para awliya. Orang-orang salihin yang Allah tentukan tidak dimamah oleh bumi ini. Tapi biasa orang umum mamah lah. Hancurlah mayat ni. Jadi bila Nabi sebut, Nabi kata sungguh, kata Nabi. Sesungguhnya, kata Nabi. Penghuni dua kubur ini. Maksudnya kubur ini ada penghuni dia. Cuma roh tak boleh pegang. Kata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, dalam keterangan roh itu dia boleh naik dan dia boleh turun. Dia boleh naik dan dia boleh turun. Itu sebab Nabi SAW ketika Isra', Nabi jumpa roh kaum muslimin di langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh. Ketika Nabi naik di Baitul Ma'mur, Nabi salat. Nabi kata, salat di belakang aku. Ratusan ribu umat aku ni. Roh kaum muslimin. Sebahagian pakai kain putih, bersih kain dia. Sebahagian lagi pakai kain kotor, berdebu wajah dia. Tapi semayang juga ramai-ramai. Nabi kata, lepas aku solat, aku keluar daripada Baitul Makmur. Aku melalui mereka ni. Kemudian Jibril kata, ya Rasulullah. Nabi kata, ni siapa? Jibril kata, ya Rasulullah, itulah umat. Nabi solat bersama ruh umat Nabi sallallahu alaihi. Yang Jibril kata, ya Rasulullah, yang kain, pakai kain dia. Pusat sampai lu kain. Pakai kain yang kotor, yang berdebu ni. Yang berdebu wajah dia, tapi semayang. Jibril kata, itu umat kamu yang Islam, tapi dia Islam yang bermasalah. Dia ada dosa. Dia muslimin, tapi dalam semayang juga, tapi dia ada dosa dia pun banyak juga. Buat amal semayang juga, nombor tekan juga. Kan? Semayang juga, sebut toto pun main juga. Semayang juga,
Thailand pun pergi juga. Ha? Danok pun pergi juga. Semayang-semayang juga. Ha? Batam pergi juga. Ha. Masaj-masaj juga. Haji-haji juga. Kan ada. Ramai. Jadi setiap orang ni ada kelemahan dia. Ada tak boleh tengok nombor ekor. Ada dia tak boleh tengok perempuan. Dia tak boleh tengok perempuan cantik. Dahi licin. Tapi semayang jugalah. Tapi dia kaitan dengan nafsu kita. Itu ujian dia lah. Kalau dia, jadi ada yang semayang tapi berdebu kotor. Jibril kata dia ada dosa. Tapi akhirnya dia bertaubat daripada dosa dia. Sebagai riwayat mengatakan Jibril perintahkan supaya pergi mandi. Pergi masuk dalam satu tempat yang berdebu ni man. Mandi. Itu sebab ahli syurga, ahli neraka, sebelum masuk ke dalam syurga, dia mesti mandi. Dia akan mandi di atas suatu, di dalam suatu sungai yang Nabi tengok sungai itu. Antara sungai-sungai yang Nabi lihat ketika Isra' Mi'raj, empat sungai utama yang Nabi lihat di Sidratul Muntaha. Syurga itu berada di mana? Di dalam sidrah. Sidrah tu apa? Dia satu pohon yang besar. Di bawah kaki pohon tu keluar, Nabi sebut empat sungai. Keluar sungai-sungai di syurga. Jadi syurga sekarang ni tengah live. Bukan kita dah mati baru Allah nak cipta syurga, tak. Syurga tengah live. Burung sedang berterbangan, air sedang mengalir. Air sedang mengalir ni. Burung masih berterbangan, memakan buah-buahan di dalam syurga. Nabi tengok, Nabi sebut mengalir sungai. Aku lihat sungai. Satu dikenali sebagai Al-Sabil, Sal-Sabil. Sungai Sal-Sabil. Kemudian dia pecah sungai itu, jadi Kauthar. Kemudian daripada sungai itu dalam syurga kulihat sungai yang arak, yang sedap untuk diminum, yang diminum tak mabuk. Minum makin minum makin dan dia tidak mabuk, dia sangat lazat, kata Nabi. Itu arak untuk orang beriman. Tapi dunia, Allah kata arak dunia ni tak boleh. Ini arak dunia kalau kau minum, dia punya harga RM2 dekat Morgan Store depan dulu. Tahu? Siapa duduk Rahang dia tahu Murgan, kedai Murgan. Siang RM2. Lepas pukul 10 malam buka, ketuk dia main pintu belakang, harga sudah jadi RM4, RM6. Itu RM2 ni barang. Ha, brand tu. Tak ada satu orang dekat Rahang ni yang minum arak Murgan berjaya dalam hidup, tak ada. Saya tak pernah tengok dekat Rahang yang jadi peminum kedai Murgan ni. Murgan ni pun dah mati lah. Tapi kalau ada orang India tengok video ni, jangan marahlah. Bukan saya, Murgan pun dah mati. Tak ada satu orang yang minum kedai Murgan ni yang berjaya dalam hidup. Semua mati dalam longkang. Ha? Semua mati dalam longkang-longkang lah. Mati kat bawah kata, mati. Itu arak dunia, hina, kotor. Tapi arak dalam syurga, arak untuk orang beriman. Arak yang sedap diminum, lazat. Kemudian daripada sungai arak, kata sebut Nabi sebut. Kemudian berpecah lagi, kata Nabi, kulihat sungai susu yang putih, kata Nabi. Putih seperti putih. Susu. Daripada mana dia keluar? Dia keluar daripada bawah pohon sidra. Nabi pun daripada bawah, kalau pokok tu dekat apa dia punya? Kemudian sungai madu yang kata Nabi yang begitu sedap, kata Nabi. Yang sungai madu yang tidak rosak, yang tak basi. Kemudian sungai daripada air putih bersih. Oh, kagum Nabi tu. Jadi itu sungai dalam syurga, tapi sungai, ada satu sungai di luar syurga. Itu sungai dalam hadis muntakab, Nabi lihat sungai itu, Nabi kata sungai itu
nama dia Nahrul Haya, sungai kehidupan. Sungai Nahrul, Nahrul sungai, Haya kehidupan. Nahrul Haya, sungai kehidupan. Sungai ini dimandi oleh bekas-bekas banduan ahli jahanam sebelum masuk dalam syurga. Sebelum ahli banduan neraka jahanam masuk dalam syurga, kena mandi. Bila dia keluar daripada syurga, tu kata Nabi, hitam, terbakar, hangus, hitam lengkap, macam kambing kena bakar tu. Kambing masak lada hitam, dahlah kambing tu hangus. Sebab tadi saya makan kambing, Kapol Nixon, dia order, "Ustaz, kat PD, kambing bakar, apa dia panggil, lada hitam lah, sos lada hitam, dahlah kambing tu terbakar macam hangus." Dia tambah lain, hitam bertambah hitam, di atas dua kehitaman. Jadi ahli neraka akan dibakar dalam keadaan rentuk. Bila keluar tu hitam. Akhirnya malaikat perintahkan dia untuk masuk dalam sungai. Bila dia masuk mandi, tenggelam, keluar, tanggallah segala kulit-kulit yang terbakar tu, tanggal. Keluarlah kulit dia yang bau. Kulit nak masuk syurga. Jadi bila dia keluar, dia nak masuk tu. Tapi walaupun macam tu, dia ada satu cop mohor pula. Ada satu benda tak tanggal dekat dahi dia. Dekat dahi dia, dia ada satu stamp X Jahannam. X Jahannam, macam banduan lah. Kalau bila keluar, saya tak tahulah sekarang, tapi dulu-dulu banduan bila keluar susah dapat kerja. Pasal apa? IC mana IC? Bila nak minta kerja mesti bagi. Dia, saya tak tahulah sekarang, saya tak tahu macam mana. Kena tanya orang yang bawa keluar penjara. Dia, tapi dia akan check, dia boleh check majikan, dia boleh check dengan jabatan pendaftar, adalah rekod, dia boleh check sistem. Dia ni bekas bandu pernah masuk penjara ni. Tapi dulu-dulu IC tu ada apa? Bekas banduan. Nak minta mana kerja pun orang tak nak. Last kali, kalau dia tak sabar, dia jenayah balik lah. "Saya nak kerja macam mana ustaz? Saya nak jadi baik. Saya pergi minta kerja, orang minta IC. Saya nak jadi baik. Saya minta car wash je." Dia kata tak mau. "Habis apa saya nak buat? Saya rompak balik lah. Masuk balik dalam penjara lagi bagus lah ustaz. Makan pun dapat, lagi sedap." Kan? Jadi bekas, bekas jahat, tulis dari dia, bekas banduan jahanam. Masuk ke syurga. Bila masuk dalam syurga, orang ahli syurga pun tengok, "Ai." Kan, ahli syurga ni masya-Allah, salam. Bila masuk-masuk kan, ahli syurga pun, masuk juga tapi bekas jahanam. Jadi kalau bekas jahanam masuk syurga, duduk dia diam. Duduk dia diam. Sebab apa? Sebab yang masuk syurga, yang tak melalui neraka ni, dia melalui ujian kesabaran yang begitu tinggi. Sabar. Dia tekan nafsu dia. Engkau tak, engkau masih hidup, semua kau lentur. Tapi sebab mujurlah kau jadi orang Islam, last kali Allah keluarkan kau daripada neraka jahanam dengan syafaat Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi. Susah Nabi kata, "Syafaat aku khas untuk umat aku yang terlibat dengan dosa besar." Ini syafaat aku ni untuk umat aku yang dijatuhi hukuman Seksyen 302B, gantung sampai mati ni. Ini dah kes berat. Aku punya syafaat ni untuk umat aku yang kes
kes berat ni. Aku kena selamatkan dia dengan syafaat. Jadi balik kepada roh ni, kan? Jadi balik kepada roh, Nabi sebut sungguh penghuni dua kubur ni. Ada roh yang duduk ni, penghuni kubur ini sekarang kata Nabi, dia sedang diazab di dalam kuburan dia. Ha, nampak? Jadi di mana roh itu berada? Roh itu berada di kuburan dia. Itu sebab kita ziarah kubur. Itu sebab kita ziarah kubur. Bukan kita ziarah kubur pasal mayat tu, tak. Mayat tu dah. Tapi kita ziarah kubur pertama sebab disemadikan kubur itu di situ. Dan di situlah Allah simpan roh dia. Tetapi dia berada di alam barzah lah. Jadi sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab, disiksa di kuburnya. Siapa di antara kalian yang lebih cepat mengambil pelepah dari pohon kurma itu? Aku dan temanku tadi segera berlumba cepat dan aku berhasil mengalahkannya. Begitu mendapatkan benda itu, aku segera menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membelahnya menjadi dua dari bahagian atas, yang separuh beliau letakkan pada kubur yang satu dan yang separuh lagi beliau letakkan pada kubur yang lainnya. Seraya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siksa mereka ini akan diringankan selama benda ini, pelepah tamar ini masih basah. Mereka disiksa kerana suka mengumpat ataupun mengumpat orang yang lain, mengadu domba, dan gara-gara mereka tidak menjaga air kencingan mereka. Sahabat ni, dari riwayat ni dia kata apa? Abu Bakrah ni dia kata, aku dengan sahabat aku, Nabi kata, boleh tak siapa-siapa pergi ambil pelepah tamar ni? Aku dengan kawan aku, bila Nabi sebutnya, aku dengan kawan aku berlari nak dapatkan, tapi aku yang sampai dulu, kata dia. Aku dapat pelepah tu dulu, aku patahkan pelepah tu. Aku pergi balik dekat Nabi, aku serahkan pada Nabi. Aku kata, ya Rasulullah ni, Nabi pun ambil pelepah tu, Nabi pun patahkan, koyakkan pelepah. Pelepah tu masih hijau dan masih basah. Nabi pun pacak lah, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Apa Nabi kata? Nabi kata, selama mana pohon ini masih basah, masih hidup, mudah-mudahan siksa mereka dua penghuni kubur ni, mudah-mudahan siksa dia itu dikurangkan. Bukan tak azab, diringankan. Kena-kena juga. Kan? Diringankan. Kan? Kita buat salah. Kan? Parking MPS tiket tak bayar. Kan? Sekali 10-15 tiket. Saya kono lah, tu saya cakap. Macam MPS saman 10 pantai, dia pantai sampai 500. 500, 50, 50, 50, 50. Saya pun tak ingat. Yalah, salah lah. Salah. Bukan salah sengaja. Kadang-kadang kita dulu letak-letak benda dah habis, kereta tak buat keluar. Dia datang, dia pun. Lain lah kalau yang tukang jaga tu biasa semayang Masjid Rahang kan. Kita bolehlah letak, ni kereta imam. Kan? Tapi bantai juga kan. Dah kena 500. Salah-salah juga. MPS pun hantar surat penguat kuasa. Notis. Apa? Dia panggil notis. Bau dia. Sebelum dia buat jamuan, PM datang. Mungkin dia kutip duit lah masa tu. Dia hantar sebelum PM datang tu, 2-3 minggu. Surat pun sampai. Hai, 500. Allah Akbar. Dia kata kalau tak bayar, dia kata tuan ada 9 saman. Dia suruh saya bayar satu yang RM50 tu, tapi dalam dia suruh bayar RM50, dia beritahu, kami nak beritahu tuan, tuan ada lagi 9. Maknanya apa? Kau serah dirilah. Dia punya surat tu dah ada penguat kuasa. Dia pun cop penguat kuasa. Maknanya apa? Bawah tu dia tulis, sekiranya sekipas sekian hari bulan, tuan tak datang, mahkamah lah, tindak kami akan mengambil. Jangan main-main. Agensi-agensi kerajaan ni, tuan-tuan saya beritahu, kalau ada sama-sama, cepat-cepat selesaikan. Panjang cerita ini. Panjang cerita. Cepat selesaikan. Saya pun pergi MPS. Allahu Akbar. 500 kan? 500. Saya pun pergi. Ingat pergi nak jumpa pegawai adalah. Kalau tak lepas tu memang saya jumpa Masri tu. Datuk Masri. Memang kalau tak dapat tu, so saya nak jumpa Datuk Masri, Datuk Bandar. Tolong Datuk. Saya imam dia.
Allowance pun RM850. Tuan bantai RM500, saya makan RM300 je. Kan? Allowance imam RM850. Ha, ni saya beritahu, tak banyak tu. Jadi pengerusi tak ada allowance tu. Orang kata jadi pengerusi ada allowance. Mana ada allowance? Kosong jadi pengerusi ni. Singgit pun terbaik. RM850. Bayar parking RM500 dah tinggal RM300. Ijaz Mebrani pun dah suka RM10. Saya berkata, tak apalah, pergilah jumpa. Sampai-sampai Roski saya lah. Saya kata, puan, saya mengaku salah lah. Saya kata, ni asaman saya ni, saya mengaku salah. Tapi saya tak mampu nak bayar. Banyak macam ni lah. Dia kata, macam ni lah tuan. Sebenarnya dia kata, hari Sabtu ni ada 70% offer. Hai? Tak beritahu. Ada 70% offer kat Maidin. Tuan bawa lah receipt tu semua. Pergi Maidin. Ada offer 70%. 50 hingga 70. Saya pun pergi. Hari Sabtu. Memang betul. Dia bagi 70. Daripada 5% tu, saya bayar 100 lebih. 120 ke 130 ringgit. Mengurangkan sah. Sama tu. Besar tak kan? Besarlah kesan dia kan. Dari kau tidak kena bayar 5. Ha, macam ni lah siksa kubur. Patut kena hentak 5 kali, 500 kali hentakkan. Dapatlah 120 hentak. Itu pun sekali hentak 70 hasta tenggelam dalam bumi. Tapi kuranglah. Jadi Nabi SAW kata semoga, kata Nabi, aku, bila Nabi letak daun tu, Nabi kata mudah-mudahan, kata Nabi, seksa mereka ini, mudah-mudahan seksa mereka ini akan direngankan, dikurangkan. Ha? Direngankan. Selama, kata Nabi, benda ini, pokok pelepah tamar ni yang masih basah, yang masih hijau ni masih basah, kata Nabi. Selama mana dia masih basah? Mereka, kata Nabi, selama dia tak kering, bila dia kering, mati, ha? Habis. Balik-baliklah azab yang dia lalui tu. Jadi kata Nabi, mereka ini diseksa kerana suka mengadu domba, suka bawa berita-berita bagi kelahirkan orang. Kan? Bagi gaduhkan orang. Di kalangan saudara ke, di kalangan orang kampung ke, cerita orang ni dia bawa pergi ngadu kat orang dah. Jadikan orang tu marah. Lepas tu cerita orang ni pula, dia bawa pergi kat orang tu. Kau tahu tak dia cakap apa? Dia cakap kau cina-cina. Itu ikhojo dia apa? Kelahirkan orang. Bergaduhkan orang. Datang masjid pun macam tu. Bukan kat kampung, kat masjid pun ada macam tu kan? Datang masjid hari-hari. Tapi ikhojo dia kelahirkan orang. Kelahirkan orang masjid. Oi, imam hari ni tak datang lah. Ikhojo dia cek imam dia. Ikhojo dia cek. Cek imam. Oh, imam tak bertugas hari ni. Ada tulis imam. Oh, tulis. Ikhojo dia cek imam dia. Saya kata, Haji buat kojo apa ni, Haji? Haji dah pencen kan? Dah tak ada kojo dah. Jadi bawa ngadu hal orang dia. Lama orang datang masjid jadi kelah. Kelahi. Berdosa kita kan. Kita janganlah kelahikan orang dalam masjid. Bukan saja dalam masjid. Luar masjid pun ya. Jangan. Apatah lagi perbalahan itu di kalangan kaum muslimin. Kita kelahikan orang Islam. Buat apa? Berdosa. Sepatutnya orang yang baik, dia baikkan kaum, dua kaum muslimin yang bergaduh, bertelagah. Dia baikkan. Besar pahala dia. Ha, dua orang Islam yang bertelagah, tak bertegur siapa. Kita lah jadi orang tengah. Sebab kita tu dia jadi baik. Besar pahala dia. Jadi bila Nabi SAW sebut, Nabi kata, kenapa mereka ni diazab? Satu, kerana suka mengadu domba. Dan satu lagi kerana gara-gara dia tidak menjaga air kencing dia. Kencing tapi tak jaga. Saya dah terang minggu lepas kan. Terang secara detail tentang bab istinja, kita kena jaga. Kencing ni jaga tuan-tuan. Jaga. Pertama bila kita pakai seluar-seluar ni, masuk tandas, lipat seluar kita. Dan sebelum buang air tu, cucilah tandas tu sikit. Sebelum kita buang air, kita bersihkan. Kita duduk. Selesai urusan buang air kita, kita bersih balik kan, bersihkan balik, cuci kepala pipe tu sikit kan, getah pipe. Kadang kencing pun kat kek kau, kencing pun kat getah. Kadang-kadang saya pun tak faham lah orang kencing kan, macam mana dia kencing, dia mengangkang kencing macam tu, saya pun tak tahu. Bekas kencing tu kan ada,
Duduklah, buanglah air kecil betul-betul. Saya tak tahulah dia kencing berdiri pun. Terabur kencing dia sampai kepala paip pun kencing, getah paip pun. Karena kita pegang getah paip tu kita dah bau kan. Allahu Rabbi, kita pegang kencing dia. Nak tak nak pun nak baca mana, cuci ya. Tapi yang jadi mangsa, Amy lah. Hari-hari nak cuci. Jadi kita ikram lah. Kita ada sifat ikram, kita masuk tandas, kita bersihkan tandas tu sikit. Kita selesaikan hajat kita. Dah habis hajat kita, kita bersihkan lagi. Fikir orang lain yang nak. Kalau semua orang fikir macam ni, tandas bersih tak? Bersih. Kalau semua orang Islam guna tandas, ada sifat macam tu, tandas sentiasa bersih. Kita masuk, kita bersih. Sebelum kita nak keluar, kita cucikan tanah. Nak bersihkan, lapkan. Kita ikatkan getah tu. Orang lain masuk je dah. Ui. Itu disiplin nama dia. Jadi jaga seluar tuan-tuan. Kadang-kadang percikan, kencing bila dan sebagainya. Ha. Kemudian sambungan dia. Kata menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Menurut pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Hadis-hadis di atas tadi ini memberikan dalil ataupun petunjuk. Bahawa dalil, kata Imam Qurtubi, dua hadis ke atas ni dia menjadi dalil, petunjuk. Bahawa azab kubur itu boleh diringankan. Dia boleh didiskaunkan. Boleh diringankan azab kubur itu. Hanya kerana separuh pelepah kurma selama ia masih basah. Hanya dengan pelepah kurma saja. Itu sebab saya beritahu tuan-tuan minggu lepas. Itu sebab mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi rahmatullah alaih, dia suka orang tanam pokok hidup atas atas kubur ni, tanam pokok yang kecil itulah. Dengan niat apa? Dengan niat selama mana pokok tu hidup, ya Allah, selama mana, sebab pokok ni dia bertasbih kepada Allah. Selama mana pokok ni hidup, kalaulah penghuni kubur ni diazab dengan asbab ni, apa? Ringankanlah, ya Allah. Imam Abu Hanifah, dia suka tanam. Saya beritahu dia tanam pokok yang bukan pokok akar apalah, pokok akar serabut. Pokok kecil-kecil. Kalau orang tanya macam mana ustaz, kalau saya pergi kubur, saya ambil bunga-bunga hidup, bunga-bunga. Sebagian ulama kata, berdasarkan ni pelepah yang basah, bunga tu hidup tak? Hidup. Basah, hidup. Dia akan kering kan? Dia akan kering. Sama. Selama mana dia masih hidup. Jangan balik bunga plastik. Dia nipu lah. Bunga plastik nampak hijau. Tak. Dia alam barzah, dia tak boleh tipu-tipu lah. Kan? Dia benda hidup. Dia bertasbih. Pohon yang hidup ni dia bertasbih. Jadi kata Imam Qurtubi, dia menjadi dalil bahawa azab di kuburan itu boleh diringankan hanya kerana pelepah tamar yang basah. Jadi berdasarkan riwayat ini, ulama dalam mensyarahkan kisah ni, dia panggil kias. Dia kiaskan. Dia fikir, dia kias. Kata dia, kalaulah Nabi letak satu pohon tamar yang basah, Nabi pacak dengan tasbih yang dibaca oleh pohon ni, boleh meringankan azab penghuni. Apatah lagi satu orang mukmin yang beriman, hidup, yang membaca ayat-ayat Quran, tasbihat, selawat, istighfar, baca sebahagian daripada ayat-ayat Quran, kemudian diniatkan thawab, dihadiahkan, pasti dia diterima. Itu adalah apa yang dipegang oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan, kita pegang dulu, jangan pegang lain. Kalau ada pandangan-pandangan yang bertentangan, kita kata tak apa tuan. Tuan nak pakai pandangan tu, tuan pakai sampai mati. Kita tak pakai pandangan tu. Kita ada pandangan Ahlu Sunnah wal. Kita dah ada dah ulama-ulama silam kita yang beri keterangan. Dan mereka hebat-hebat. Malah lebih hebat daripada tuan. Lebih hebat daripada tuan. Kehebatan mereka itu jelas kami kenali. Tapi tuan kami tak kenal. Tuan mungkin baru belajar daripada YouTube ke apa, kita tak kenal tuan. Tuan, kita ada pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalaulah menziarahi kubur, baca Yasin dekat kubur, dia satu benda yang haram, satu benda yang bertentangan dengan syariat, pasti jabatan mufti dah keluar.
Pasti jabatan mufti dah keluar dah. Dilarang bagi kaum muslimin untuk baca Yasin di kuburan, berdosa. Ini pasti jabatan fatwa mesti keluar. Kita ulama hebat-hebat kata. Hebat-hebat ulama kata. Bukan calang-calang ni, kan? Dan mereka pun belajar daripada ulama-ulama yang terdahulu. Menziarahi kuburan, berdoa di kuburan. Tak kisahlah nak baca Yasin. Saya tak mau baca Yasin, tak apalah. Awak nak baca apa? Saya nak baca Qul Huwallah. Bacalah Qul Huwallah. Oh, saya Qul Huwallah pun tak nak. Kuliah hari nak baca apa? Saya nak baca Al-Baqarah. Bacalah. Bacalah mana-mana juzuk daripada Quran. Cuba satu orang, Nabi kata satu orang yang baca Quran. Tuan-tuan kena faham ni. Satu, dalam hadis Nabi kata satu orang yang baca Quran. Satu orang mukmin bila dia baca Quran, dia buka aja Quran. Dia buka aja, dia pegang aja Quran. Dia buka aja Quran, dia tengok aja Quran, dia dah dapat pahala. Dia belum baca. Dia pegang Quran tu. Itu sebabnya tuan-tuan, saya bagi tahu jangan tinggalkan amalan baca Quran, pakai Quran. Faham? Saya bukan marah orang pakai telefon ni. Tapi jangan amalkan benda tu. Walaupun tuan-tuan tengok ada setengah ustaz baca pakai telefon, saya tak kata dia salah. Tapi ini apa yang diberitahu oleh ulama-ulama yang besar, iaitu jangan tinggalkan baca Quran pakai pakai mushaf ni, kitab ini ni tu. Sebab apa? Kita pegang Quran tu kena ada wuduk tak? Kena ada wuduk tak? Pegang telefon? Kau pun masuk jamban tak? Kadang kau berak pun baca telefon. Saya cakap tu terang je. Ada tak orang sambil buang air besar baca telefon? Ramai. Sambil buang air besar duduk tengok YouTube. Ni buang air besar ni. Handphone yang samalah dia baca dalam jamban. Handphone yang sama jugalah keluar video-video yang tak apa benda. Handphone yang sama jugalah dia baca Quran. Ajib. Ajib bukan apa, tapi saya beritahu tuan-tuan. Bolehlah sesekali tengok tu, tapi amalan baca Quran ni kata para ulama jangan tinggalkan mushaf. Sebab kita nak pegang mushaf ni kena ada wudu. Jadi pegang mushaf pun, cium mushaf tu pun dah dapat pahala. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan baca pakai handphone, cium handphone lah. Sebelum baca Quran kau handphone ada sini ke? Ada. Tak pernah saya tengok orang baca Quran kat handphone sebelum nak baca buka tu Allahumma fta' alaina. Ada. Lepas baca Quran tu ada cium apa? Ada. Tak ada. Tapi ni itu beza dia. Jadi jangan tinggalkan amalan baca Quran dengan menggunakan mushaf. Tu pegang Quran dapat pahala. Kalau kita baca Quran, kita baca Quran, bila kita baca alif lam mim, alif lam, Nabi sebut satu orang yang baca alif lam mim dia mendapat 30 hasanah. 30. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi aku mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Setiap satu ayat huruf daripada Quran bila kita baca je alif dah 10 hasanah. Kalau lam mim dah dapat 30. Apatah lagi kita baca seluruh surah ya Yasin. Baca Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Jadi kata para ulama bila hasanat itu, ganjaran itu, bila satu orang baca Quran, dia dapat hasanat. Dia niatkan thawab, ya Allah. Ganjaran itu dihadiahkan. Thawab dihadiahkan. Maka di sisi ulama ahlu sunnah, pahala itu sampai kepada si mati. Itu je. Jadi kita berpegang pada pandangan itu. Jadi kalau ada pandangan-pandangan yang lain tak sampai, tak apalah. Itu tuan punya. Tuan punya urusan lah. Kita ada pandangan. Kalau ada benda-benda salah yang dibuat oleh orang di kuburan, pasti jabatan mufti akan keluar. Benda ni tak boleh.
Kata kita ahlu sunnah wal jamaah. Jadi akhir sekali, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih tadi, hadis-hadis di atas memberikan petunjuk dalil bahawa siksa kubur itu boleh diringankan. Jadi kita rajin ziarah kubur kan, kita pergi menziarahi kubur. Dengan menziarahi setiap kali ziarah kubur itu, pasti penghuni kubur itu mendapat manfaat. Kita mungkin ada mak atau bapa kita, atau mak bapa kita, atau anak kita, isteri kita, adik-beradik kita. Kita ziarah kubur mereka. Saban waktu bila kita menziarahi, pasti dia mendapat manfaat daripada ziarah kita. Kalaulah Allah Ta'ala bukakan hijab antara kita dengan alam barzah, pasti hari-hari kita pergi kubur. Tahu? Hari-hari kita pergi. Kalau Allah bukakan benda tu, ganjaran setiap kali kita datang, kita tengok orang yang kita ziarah tu dapat manfaat, apa berlaku buat kita? Hari-hari pergi kubur. Susah hidup kita. Lepas semayang pergi kubur, lepas semayang pergi kubur, lepas semayang pergi kubur. Pasal apa? Arwah mak dia kata. Tapi Allah Ta'ala lah tutupkan hijab. Kita pun pergi kubur mungkin seminggu sekali, hari Jumaat ke, ataupun dua minggu sekali, ataupun sebulan sekali, ataupun berapa bulan sekali, ataupun tunggu raya je lah. Tunggu raya setahun sekali. Lepas tu, itu pun silap setahun sekali, itu pun habis. Jadi, itu dalil, kata Imam Qurtubi rahmatullah. Manfaat bagi orang yang menziarah. Orang yang menziarah pun dapat pahala. Kita pergi kubur, kita dapat pahala. Bukan saja kita dapat pahala, kita dapat iktibar. Sebab dengan menziarahi kubur ni menyebabkan kita ingat kehidupan akhir. Allah sudah mati laku ni. Sekali tengok kat kubur, semua kawan-kawan kita yang sama sekolah, Pum, Pam, Ibrahim, Sudin, kan, Cipoy, semua dah habis dah. Dalam 6 kawan baik kita, 5 dah jalan. Aku seorang ni tinggal. Aku seorang yang tinggal ni, the one man standing. Satu orang yang masih berjalan atas muka bumi, yang lain dah. Jadi dengan menziarahi kuburan itu menyebabkan kita mula memendekkan angan-angan dunia kita ini, dan mula memikirkan persiapan kehidupan akhirat ini. Itu bagi kita. Bagi penghuni kubur pula, kata para ulama, dia gembira dengan kehadiran kita. Jadi kita datang pun tak tangan kosong, kan? Tak tangan kosong. Sekurang-kurang kita mendoakan keampunan Rabbi Ghafirli. Satu orang anak, apabila dia menziarahi kubur mak bapak dia, dia berdiri di sisi kuburan mak dia atau bapak dia. Dia kena menziarahi kubur mak atau bapak dia sama adab dia masa dia menziarahi mak ayah dia masa dia hidup. Dia kata Syekh Zakaria Kandalawi rahmatullah alaih, jangan kalian membontoti mereka. Masa kita hidup macam mana? Nabi beritahu, jangan kalian bila berjalan mendahului mereka. Kita ada mak ayah masih hidup. Jangan kita jalan depan, mak kita jalan. Jangan. Itu masa dia hidup. Ketika dia telah meninggal dunia, ketika kalian menziarahi, kata para ulama, ketika kalian menziarahi kuburan, kata Maulana Zakaria, jangan kalian membontoti mereka ni. Mendatangi mereka pada arah biwajhi, pada arah wajah mereka. Maknanya kalau kubur tu dia macam ni, kita datang daripada arah wajah. Berdiri dekat kepala dia. Dan kita beri salam kepada dia sama macam kita beri salam masa dia hidup. Panggil dia dengan nama dia. Kalau mak, mak, saya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adab dia. Dan apabila seorang anak berdiri di sisi kuburan mak bapak dia, kemudian dia berdoa mengangkat tangan, Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, Rabbi ghafirli. Kita minta, ya Allah, mula-mula ampunkanlah dosa aku ni. Rabbi ghafirli, ya Allah, mula-mula ampunkan dosa aku ni yang berdiri atas kubur ni. Rabbi ghafirli wali walidayya. Kemudian ampunkanlah kedua ibu bapa aku. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah mereka ni.
sebagaimana mereka telah mengasihani aku di waktu kecil. Sebagaimana mereka telah didik aku dan mengasihani aku di waktu kecil. Kata para ulama, apabila satu anak dia baca doa ni sekali di sisi kuburan mak dia, tak sama dia baca di luar kubur, luar jauh, dapat pahala. Tapi dekat sini dia ada dua. Satu, dia berada di sisi kuburan. Satu lagi, dia baca doa itu di sisi kuburan. Bila dia baca ya doa, kalau dia baca doa itu 7:15 minit pagi waktu Malaysia, 7:15 minit pagi, 32 saat waktu Malaysia, tu waktu yang sama juga ganjaran tu Allah sampai. Tak ada hijab antara anak dengan mak bapa. Jadi kalau kita tahu nilai ini, kita akan kerap menziarahi kubur. Itu saya pesan kepada tuan-tuan. Kalau di antara tuan-tuan ni ada mak bapa yang dah meninggal, rajin-rajinlah ziarah ni. Kawan-kawan mak bapa tu kata, baguslah kau datang. Nasib baik kau pergi mengaji kat masjid rahim. Kalau tidak, muka kau langsung aku tak tengok. Tak guna punya anak. Duit aku, ASB aku semua kau dah sebab. Aku dah mati je, aku main tabung haji, aku main ASB, tanah aku, sawit aku semua kau dah sebab. Sekarang pun kau datang. Tapi tak apalah, sekurang-kurang ada juga kau dah datang. Nasib baik kau pergi mengaji kat Masjid Rahim tu. Pergi hari tiap-tiap minggu pergi belajar. Kan? Supaya kau tak jadi bodoh. Kan? Kau jadi cerdik sikit. Jadi dia tahu anak dia datang. Jadi setiap amalan anak dia ni diketahui oleh bapa dia. Kalau bapa anak tu buat kebaikan, kebaikan tu akan diberitahu kepada mak ayah dia. Kalau anak dia buat kemaksiatan, kejahatan, kejahatan itu juga akan diberitahu. Anak kau buat macam ni, benda tu akan menyedihkan penghuni kuburan. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Jadi bila kita nak buat tu, berhati-hati. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim wa taslima. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi irhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.